Halo, selamat siang semuanya. Ini di hari Jumat di bulan Ramadan ya. Mau mengupdate sedikit dan mengajak jalan-jalan di Vertical Garden. Saya ini Vertical Garden untuk anggrek ya. Dan ini tempatnya di lorong sempit di rumah saya, sebelah barat rumah saya. Ada lorong memanjang ya, yang saya tanami anggrek. Ini yang sudah pernah saya update. Atasetum ya, anggrek premium. Terus ini sebelahnya Anosmum, ini sudah mulai kelihatan sehat. Ini juga kata setum, jadi ada dua. Yang satu sana masih dorman, oke. Dan ini anggrek bulan yang akarnya mulai roaming around, mulai menjalar kemana-mana. Mudah-mudahan segera lengket di dinding ya, ini dindingnya. Terus ini spesi, itu tadi anggrek bulan spesi ya, anggrek bulan spesi. Terus ini juga anggrek spesi juga, ID-nya hilang ini, nanti saya cek lagi. Dan bergerak ke sini untuk melihat silangan Cattleya dan Schomburgkia yang sekarang sudah full bloom, jadi tiga-tiganya udah mekar ini ya, cantik banget. Dan ini relatif besar ya bunganya, ini tiga-tiganya udah mekar semua, indah banget. Ini yang terbaru, warnanya masih fresh ya. Kemudian ini Fandopsis, jadi ini Berut termasuknya, ini nggak ada apa-apanya, cuma ada sedikit moss. Dan ini akarnya juga sudah mau nempel-nempel di dinding ini, cuma ini belum bagus ya daunnya. Ini akarnya juga mulai sehat, ini kelihatan, mudah-mudahan segera menempel di dinding ini. Ini anggrek spesi juga, ini Dorotis Phalaenopsis pulcherrima atau Dorotis. Ini saya senang, ini sudah mulai ke dinding ya. Memang tujuan saya biar lengket di dinding, jadi bisa menambah subur, karena anggrek senang di tempat yang kelembabannya cukup ya. Ini yang Amabilis, Phalaenopsis amabilis, saya suka banget. Dan ini semutnya saya hilangin. Ini juga lengket ya akarnya, akar jalannya lengket. Ini yang spesi Amboinensis, sehat juga di sini. Dan oh my god, alhamdulillah. Ini Vandalibata di sini ditaruh beberapa bulan di sini, sekarang sudah spiking. Memang ini cocok banget, udaranya bagus di sini, sirkulasi udaranya bagus. Oke, dan itu beberapa, ini ada Vandalibata juga, itu anggrek spesi-spesi. Yang jelas ini menunjang banget sirkulasi udara yang baik, sehingga memacu pertumbuhan bunga di sini. Oke, hanya mengupdate. Dan ini anggrek mahal, Angrecum Eburnum, anggrek spesi dari luar. Ini juga kelihatan mulai sehat, alhamdulillah ya. Padahal ini sudah lama sudah tidak saya kasih nutrisi suplemen pupuk dan vitamin B1 karena pekerjaannya banyak. Beres-beres rumah, barusan pindahan, belum kelar-kelar juga, jadinya belum sempat memberikan nutrisi untuk anggrek. Tapi alhamdulillah dibantu banget sama Allah ya, dengan sirkulasi udara yang bagus di sini, sehingga paling saya siram aja dan dikasih blessing rainwater, air hujan dari Allah juga. Oke, terima kasih, hanya mengupdate jalan-jalan di lorong Vertical Garden saya. Oke, thank you guys.
Happy Greg, have a great day. I will see you later. Bye.